Hey, assalamualaikum. Hari ni saya nak interview ayah saya. Sekarang umur 71 tahun. Ya, tahun ni 71 tahun. Ayah dulu ada gout. Alhamdulillah sekarang ni alhamdulillah terkawal goutnya. Okay, makan pun tak adalah sampai berpantang teramat sangat. Makan kena jaga, tapi langsung dah tak adalah langsung tak dapat makan. Makan dia nak kan. Kan kalau kita kadang kita makan siput kan dengan family, boleh juga dia makan sikit. So, apa yang ayah saya ambil? Saya bagi ayah Omega Guard. Okey, kita bersama dengan Encik okey, Tuan Haji Abdul Salam untuk menceritakan apakah pengalaman beliau dengan Omega Guard dan masalah gout. Okey, assalamualaikum. Okey, ayah apa khabar? Baik. Okey, macam mana ayah guna Omega Guard ni? Sehari makan berapa biji? Sehari ayah makan dalam 3 biji. 3 biji. Okey. Ayah rasa macam mana? Maksudnya kaki tu okey tak? Maksudnya boleh jalan lok ah. Ada berantut kurang. Dah tak sakit lah lutut macam dulu lah. Dari hari demi hari. Okay. Nampaknya masalah ni tak ada lah. Sakit. Okay lah. Lepas tu nanti nak pergi jalan-jalan lagi kan? Biasanya okey lah kan? Ya, biasa okey. Boleh jalan jauh eh? Ayah boleh jalan jauh? Ayah nak pergi trip jauh ni, nak pergi luar negara. Pergi mana ayah? Uzbekistan. Okay. Alhamdulillah, walaupun ayah dah umur 70 tahun, ayah akan pergi berjalan dengan trip rombongan ke Uzbekistan. So, walaupun ayah ada gout, ayah akan sentiasa makan Omega sebab Omega bantu ayah untuk sebagai anti radang dan boleh berjalan lah. Walaupun kita ada sakit, tapi kita masih boleh kawal. Okay, kita nak pergi jalan jauh. Kita kena tingkatkan kesihatan kita dengan makan makanan basit dan juga ambil suplemen. Dan ubat ayah jangan tinggal lah. Itu sajalah perkongsian daripada saya dan ayah saya. 71 tahun, alhamdulillah Allah izinkan masih sihat. Rajin buat kerja kat dalam kat belakang ni, kerja-kerja kebun. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.